Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Kalau kita melihat, ini adalah dunia persilatan yang mungkin belum diketahui namanya. Dan kalau dunia persilatan di negara kita, silat dan kuntau memang bermacam-macam nama dunia persilatan ini. Dan itu adalah perkara biasa. Dan begitu juga karate do taekwondo adalah perkara biasa. Sudah lama didengar di negara kita Brunei Darussalam. Tapi bila menyebut Wing Chun Taekwondo, Wing Chun Kung Fu adalah perkara baru dalam dunia persilatan yang kita dengar. Inilah yang cukup menarik perhatian kita. Wing Chun Kung Fu ini dipelopori oleh anak tempatan kita. Kita akan meninjau apakah sebenarnya Wing Chun Kung Fu ini. Wing Chun adalah seni bela diri warisan Cina yang menggabungkan serangan dan pergelutan dan khusus bagi pertarungan jarak dekat, kini telah pun melebarkan sayapnya di negara Brunei Darussalam. Semakin hari semakin ramai belia-belia dan orang-orang ramai yang berminat untuk mempelajari seni bela diri ini, tetapi mereka masih berhadapan dengan masalah dengan latihan. Buat masa ini, satu-satunya lokasi latihan adalah di salah sebuah pusat kecergasan di Serosok. Kelas Wing Chun ditubuhkan pada tahun 2008. Pada awalnya, hanyalah dimulakan dengan beberapa orang ahli sahaja. Difahamkan sekarang ini, telah ramai warga yang berlainan bangsa, agama dan status kehidupan telah mendaftarkan diri sebagai ahli Wing Chun Brunei. Di antaranya datang dari Kuala Belai. Mereka dibahagikan kepada 3 kumpulan kecil dan berlatih 2 kali dalam seminggu. Atau Kung Fu adalah ilmu bela diri yang berasal dari Tiongkok. Walau bagaimanapun, erti kata Kung Fu sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih luas, yakni sesuatu yang diperolehi dalam jangka waktu yang lama dan dengan ketekunan yang tinggi. Justru itu, seorang ahli bela diri yang hebat dikatakan memiliki Kung Fu yang tinggi. Kung Fu mempunyai sejarah dan merupakan tradisi ilmu bela diri yang sangat panjang, ketat, teruji dan efektif sejak 5,000 tahun yang lalu. Terdapat lebih 100 aliran Kung Fu dan ribuan jurus serta berbagai jenis ilmu yang unik dan aneh, mulai dari yang paling keras dan ganas hingga ilmu yang paling lembut seperti Tai Chi. Dikatakan Wing Chun telah bermula 300 tahun yang lalu di satu daerah selatan China. Sifu Zainal Tinggal adalah tenaga pengajar yang memperkenalkan Wing Chun di negara Brunei Darussalam. Filosofi Wing Chun percaya keseimbangan badan pemenang. Usaha dan kerja keras Zainal memperkenalkan Wing Chun di negara Brunei Darussalam sebenarnya turut membawa satu harapan dan objektif agar sukan bela diri ini akan turut tersenarai bagi mewakili negara ke pertandingan peringkat antarabangsa. Sebenarnya Wing Chun ialah satu martial arts dari China Selatan yang digabungkan daripada beberapa jenis martial arts dari Shaolin. Dan untuk mempermudahkan orang belajar martial arts ini, kalau biasanya martial arts itu lama, jadi digabungkan yang beberapa jurus terbaik dijadi satukan menjadi satu seni pertahanan diri dan diturunkan ke selatan China dan dipanggilnya Wing Chun. Adalah sejarah menyatakan ia berasal dari wanita Ang Moy, tapi itu masih diragukan oleh setengah orang. Tapi yang perlu kita ambil ialah satu gabungan daripada beberapa martial arts. Ada setengah menyatakan 15 jenis martial arts dijadikan menjadi satu dan dipanggilnya Wing Chun. Saya meminati Wing Chun masa belajar di luar negeri dulu dan selama 3 tahun belajar di sana. Dan apabila pulang ke Brunei, Wing Chun belum ada di Brunei. Jadi kebetulan waktu itu saya menghabiskan masa untuk bersukan dan saya menggunakan movement Wing Chun. Kebetulan berjumpa satu kawan lagi dan saya perhatikan movementnya sama macam Wing Chun. Jadi saya tanyakan, kamu belajar Wing Chun kah? Ya, Wing Chun. Itulah mulanya kami praktis sama-sama. Dan kemudian ada kawan-kawan lain ikut lagi. Ada kawan yang lain tahu ikut lagi. Itulah mulanya dalam masa 5 tahun yang lepas. Alhamdulillah, kalau akan dilihat, kami ada kelas hari Rabu sama hari Jumat. Dan seperti yang ada keadaannya pada masa ini, jumlahnya
amat menggalakkan. Walaupun dah kami mau mengambil terlampau banyak sebab tempat ini sampit, setengah pergerakan mempunyai berjalan itu. Jadi jumlah kami hadkan kepada paling maksimum 30 orang. Jadi kami pacah kepada 2 hari Rabu sama hari Jumat. Dan masa ini pun ada yang baru, kelas baru kami ambil pada masa ini. Diorang dia lulukan untuk datang ke Malaysia. Kami very informal, tidak ada formality anunya, atas nama dojo di sinilah. Diorang perlu cuma datang saja, join saja. Atau saya tidak ada perlu anu. Ia bukannya anu, ia cuma sebagai satu klub riadah. Bagi saya cuma ya satu aktiviti riadah saja. Bukannya masyaallah, saya tidak menekankan masyaallah, tapi dari segi kepentingannya untuk kesehatan. Tapi yang ke depan pada masa ini adalah wushu. Sebab wushu lebih pergerakannya lebih cantik dilihat. Kalau Wing Chun simple saja, tidak ada umpamanya tidak ada tendangan yang tinggi-tinggi, tidak ada pergerakan yang lompat-lompatan tidak ada. Ia cuma simple. Jadi mungkin dari pandangan mata tidak berapa nyaman dilihat, terlampau simple usulnya, tapi sangat efektif. Ada 6, yang pertama Sun Lim Tau, ini adalah asas. Apapun juga mesti melalui Sun Lim Tau, sebab Sun Lim Tau terkandung banyak rahasia-rahasia Wing Chun. Di sanalah yang pertama yang perlu diikuti. Kalau diorang pun dah masuk kepada kedua dan seterusnya, Sun Lim Tau sudah memadai. Sebab rahasia Wing Chun terletak pada Sun Lim Tau. Daripada sana yang kedua ialah Cham Kiu. Cham Kiu memasukkan pergerakan dan tendangan. Dan ketiga Biuji. Biuji menggunakan gerakan-gerakan yang kadang-kadang kena tersembunyi di sana dan jarang kena ajarkan secara terbuka. Dan kemudian wooden dummy ataupun dummy kayu. Dan ada pisau, macam dao, pisau dua ataupun butterfly knives dan kayu panjang. Tapi yang butterfly knife sama kayu panjang tidak kami ajarkan di sini sebab oleh sebab-sebab tertentu lah payah mendapatkan bahan kemanya. Tapi untuk belajar memang simple. Umpamanya Sun Lim Tau, kalau saya dulu cuma dalam 11 bulan yang pertama Sun Lim Tau. Cuma di sini kami pendekkan kepada dalam masa 6 bulan sebab mungkin orang kurang kesabaran untuk menempuhi jarak yang terlampau lama untuk menamatkan satu-satu tahap. Dan memahami saja belum cukup sebab dalamnya saya tahu dalam Sun Lim Tau banyak rahasia-rahasia Wing Chun itu yang perlu diamalkan, perlu dihayati supaya dapat digunakan apabila diperlukan nanti. Satu kelebihan yang saya anggap unik bagi Wing Chun ialah ia mudah. Dan ada teknik-teknik tertentu, umpamanya Wing Chun dada menangkis dan kemudian menumbuk. Ada yang dalam setengah martial arts yang saya ikuti juga menangkis dan menumbuk. Dalam Wing Chun dua dalam satu. Ia sekaligus ia juga defending, ia juga attacking. Membuang dan buah sama sekali. Dan ada satu kaedah lagi ya yang dipanggilnya dua tangan satu pergerakan atau satu tangan dua pergerakan. Alhamdulillah kalau di sini yang paling muda ada kanak-kanak berumur 10 tahun, masuk ke 11 tahun. Dan yang paling tua di sini ialah umurnya lebih 70 tahun, 79 tahun. Dan Wing Chun ataupun Yung Chun dalam bahasa Mandarinnya sesuai untuk berbagai peringkat generasi. Yang paling kecil ialah 10 tahunnya saya itu, yang paling besar umurnya 79 tahun. Sebenarnya Wing Chun lebih daripada cuma sebagai martial arts. Ia boleh digunakan sebagai satu cara membentuk diri kita sendiri. Ada anak-anak buah yang belajar untuk martial arts, untuk berkelahi. Saya tanyakan, seminggu berapa kali kamu berkelahi? Tidak ada. Sebulan berapa kali berkelahi? Tidak ada. Jadi mengapa belajar Wing Chun? Kalau cuma belajar Wing Chun untuk berkelahi, tapi tidak gunakan untuk berkelahi, apa faedahnya belajar Wing Chun? Artinya dalam Wing Chun itu lebih daripada seni pertahanan diri. Ia membentuk diri kita ini, macam mana menjadi orang yang sabar, macam mana menjadi orang yang tekun, macam mana menghadapi masalah, macam mana mengatur hidup kita ini. Menjadi seorang yang berdisiplin dan yang berhemah tinggi. Wing Chun yang diajarkan adalah Wing Chun tradisional, iaitu berdasarkan silsilah yang jelas dan mengikut 9 aturan perilaku yang berwarisan dari Master Wing Chun. Kenali Wing Chun sebagai tradisi bela diri yang baik
dan bermanfaat. Pelajari dari sumber yang benar dengan kurikulum dengan jelas, silabus yang jelas. Biarkan falsafah bela diri Wing Chun menjadi falsafah gaya hidup bahasa tubuh. Wing Chun adalah seni bela diri untuk melindungi mereka yang lemah dan tertindas. Latihan berkala dan konsisten sangat penting dilakukan oleh setiap komuniti Wing Chun tidak kira di negara mana mereka berada. Wing Chun adalah satu seni bela diri yang boleh membuatkan kita rasa seni bela diri ini sangat mudah. Malah, semua gerakan dan teknik boleh dilakukan oleh lelaki dan perempuan muda atau tua. Ya, alhamdulillah, Abang Zainal Tinggal adalah salah seorang anak tempatan yang melibatkan diri dalam selaku tenaga pengajar seperti apa yang dijelaskan tadi mengenai dengan Wing Chun Kung Fu di negara Brunei Darussalam yang sudah pun bertapak sejak beberapa lama tetapi tidak banyak dikenali oleh anak-anak tempatan kita. Dan Wing Chun Kung Fu adalah seni mempertahankan silat yang cukup menarik perhatian dan juga dapat mempertahankan diri sendiri, bukan jangan disalahgunakan dalam perkara ini. Karena dalam Wing Chun Kung Fu ini juga boleh dapat mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.